Jika syarat pendaftaran diterima dan dinyatakan lengkap oleh KPU Provinsi Jambi dan ditetapkan sebagai calon gubernur Jambi, serta usai melakukan pengambilan nomor urut pasangan calon pada tanggal 23 dan 24 September mendatang. Bakal calon gubernur Jambi Cek Endra, yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Serolangun, akan mengajukan cuti mulai tanggal 26 September hingga 4 Desember mendatang dalam rangka melakukan kampanye Pilgub Jambi 2020. Menurut Cek Endra, cuti yang diajukan sudah sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Kemendagri. Saat ini pihaknya bersama dengan pemerintah Serolangun sudah mengurus dan mengajukan permohonan cuti ke Kemendagri agar tidak terjadi percampuran antara tugas dan kepentingan politik. Jadi cuti untuk kepala daerah yang masih aktif itu sudah melalui izin Mendagri dimulai tanggal 26 ya. Itu serentak saya pikir dan berakhirnya tanggal 25 hari sebelum tanggal 4 Desember. Itu sampai terakhir diberikan dan surat cuti sudah disampaikan ke Mendagri diurus oleh pemerintah Serolangun. Surya Abadi, Jambi TV.